Alright. Okay. Alhamdulillah. Ya Allah. Lighting terang benar lighting. Dengar, dengar. Semangat dengar intro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alright. Okay. Assalamualaikum semuanya. Wow. Beautiful. Semangat. Excited. Alhamdulillah. Okay. Alright. Minta maaf eh Katin. Apa saja bagi you all tengok video tu bagi macam cepatlah, cepatlah kan. Nak bagi you all tak sabar-sabar kan. Alhamdulillah. Okey, boleh tak Katin nak check? Okey, Katin nak check siapa yang hadir malam ni. Boleh tak you all komen macam ni? You all komen nama you all dan you all daripada mana? Contoh saya Katin daripada Kajang. Macam yang tu. Saya Shikin daripada Kota Damansara. Saya Fila daripada Melaka. Hai Fila. Hai Farah daripada KB. Hai Nat daripada Shah Alam. Ermi daripada Bangi. Okey, Pakla daripada Melaka. Hai, hai, hai. Okey, Ahmad daripada Shah Alam, Nisa daripada Kajang, Awin Melaka, Ina Melaka, Suhaila Tira, alright, Kucung Kirara, Nora Shikin daripada Banting, Yami dari Kelantan. Okey, Alhamdulillah, kita ada satu Malaysia ya. Kata mencarilah, ada daripada Sabah tak? Sabah atau Sarawak? Saya customer Kak Shikin. Okey, hai, hai, hai. Okey, okay. Ada tak daripada Kota Baru, Mariati dari Alostar, Apak dari Kayangan, Allah Akbar. Kelas kita punya tetamu jemputan hari ni, okey? Kak Ana daripada Penang, Sheila dari Alu Gajah Melaka, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, ada daripada Kedah, alright, okey. Alhamdulillah, okey, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, kata nak ucapkan terima kasih sebab malam-malam minggu ni pun you are sanggup untuk spend masa sanggup untuk bagi peluang dekat diri you all, kan? Kata sebenarnya malam ni, Kati bukan nak jual bulan bintang malam ni Kati nak share satu peluang. Okey? Kati nak lebih pada berkongsi. So malam ni punya sesi, Kati harap malam ni, okey, kita punya sesi ni dia lebih pada berkongsi lah. Okey, lebih pada berkongsi, lebih pada sharing lah. Okey, Kati harap you tak adalah expect Kati jadi macam motivator, speaker yang hebat-hebat kat luar sana janganlah ya. Sebab Katin ni pun budak-budak baru belajar je. Baru-baru nak belajar bercakap ni ha. Baru-baru je nak belajar. Okay, so kita santai-santai lah malam ni Malam minggu boleh Boleh-boleh guys? Boleh-boleh kita santai-santai malam ni? Boleh-boleh Alright, okay. Oh, banyaknya api. Team Super Fighter dahsyat ni. Kita bagi ruang Kita bagi ruang kepada sahabat-sahabat baru kita kan. Kata tahu korang semangat membara. Gemuruh jiwa. So sesi malam ni lebih pada perkongsian. Okay, lebih pada sharing Okay, so mari kita insyaAllah Kak Tin cubalah Kak Tin ni baru-baru nak belajar ni sayang. Okay, kita cubalah Kak Tin cuba set. Kak Tin cuba set, Kak Tin nak buka slide ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, izinkan Kak Tin untuk start kita punya sesi taklimat bisnes Mama Sap dan Aeon. Okay, so izinkan Kak Tin untuk bagi pengenalan tentang company Mama Sap ni. Sebab Kak Tin percaya mungkin ramai orang yang belum kenal Mama Sap sepenuhnya. Biasa dengar nama Mama Sap tapi tak kenal sepenuhnya. So izinkan Kak Tin untuk share satu video. Okay, video ni dia tentang perjalanan Sabrina Bakery ataupun yang dahulunya dikenali sebagai Sabrina Bakery. Sekarang kita kenal sebagai Mama Sap International. So izinkan Kak Tin untuk introduce, kenalkan company yang bakal yang you all bersama insyaAllah lah. Kalau ada jodoh kita bersama insyaAllah Okay, izinkan Kak Tin untuk main satu video ya.
Alhamdulillah. Ha. Excited ke excited sangat guys? Ah, video tadi tu. Siapa yang macam seriuslah wujud company ni? Siapa terkejut tengok video tadi? Siapa yang terkejut? Dahsyat Mama Sub ni. Ah, siapa sangka perjalanan daripada seorang government servant Mama Sabrina kita. Alright, kata sebabnya kan nak tengok banyak kali pun semangat kan. Siapa sangka seorang kaki tangan kerajaan bermula dengan dari rumah sahaja. Mama Sub tu dia meniaga daripada rumah sahaja founder kita yang disayangi kan. Mama invest and invest and invest untuk create platform ni yang mana sekejap lagi kita tengok. Apa best sangat Mama Sub ni? Apa yang best sangat? Okay, macam yang kat show kat slide kita depan ni kan. Mama Sub, kita tak janji kita kaya, okay? Tapi yang kita boleh janji dekat you adalah you confirm tak rugi duit. Okay, you confirm tak rugi. Zero risiko kerugian duit. Alright, sebab apa tau? Sebab apa? Sebab kita tak kenakan sebarang bayaran untuk you bersama dengan kita. Daripada awal hinggalah you kaya raya nanti pun, tak ada sebarang charge bayaran dikenakan. Memang zero. Okay? So inilah, kita tak nak janji bulan bintang, tapi yang kita confirm nak janji dengan you adalah you tak akan risiko duit selagi mana you follow macam mana yang kita ajar. Okay? Alright. So, apa bestnya lagi Mama Sub ni? Seperti yang you all tahu Mama Sub ni senang nak faham lah Nanti bagi you senang nak faham. Mama Sub adalah salah satu networking company. Company yang menggunakan sistem agent, stockist, dropship, master stockist kan. Tapi yang the best part is Mama Sub dia ada lesen daripada badan berkuat kuasa lah, KPDN, HEP kita panggil lah kan. Alright. Dan you all kena tahu ya, lesen KPDN HEP ni dia menang dekat agent, kalah dekat HQ. Apa maksud dia? Maksud dia begini, bila HQ kita dahlah tak ambil apa-apa modal, tak kenakan apa-apa yuran, everything is free. Okay, dan lesen ni dia protect agent. Kenapa ada lesen? Sebab nak protect agent daripada dianiaya oleh HQ. That's why government kita keluarkan satu undang-undang kepada mana-mana company yang mengamalkan sistem networking, sistem agent, stocking, dropship semua tu mesti kena ada lesen. Dan lesen tu Mama Sub ada. Okay? Tapi nampak tak betapa committednya Mama Sub nak protect network, nak protect kita semua ni. Dan Mama Sub tak apa, kita ambil je lesen. Sebab apa nak takut? Sebab Mama Sub tak pernah aniaya kita. Itu yang seronok kan? Okay? Alright. Tips nak jadi agent lah. Macam kata cakap lah malam ni kita lebih pada sharing-sharing lah kan. Okay, kita kena pastikan HQ bukan jual produk bermusim. Okay, sekarang ni tengah trend kan, founder-founder instant kan. Ada duit, keluarkan produk, pergi kilang, ambil produk banyak-banyak. Lepas tu buat viral, create lah dropship agent stockist. Lepas tu dah habis musim viral dia lah, dropship agent stockist dah tak tahu hala tuju nak pergi mana kan. So you are, kalau nak jadi agent dalam mana-mana company networking ni, pastikan company tu jual produk yang bukan bermusim lah. Dia bukan viral produk. Dia adalah produk yang lagi kita share, okay? Alright. Pastikan produk tu senang nak dijual, okay? So kalau you all bersama dengan Mama Sub ni, kita bukan nak main petik-petik lah Kita memang membuktikan dengan result. Seperti dalam video tadi you all pernah tak terfikir? Okay, macam mana agent-agent Mama Sub ni kan? Seorang buat sampai 23 juta setahun 23 juta, ada yang belas-belas juta kan, berjuta-juta lah hanya dengan menjual produk F&B. Dahsyat kan? Dahsyat ke dahsyat sangat guys? Kalau tanya Kak Tin tu dahsyat guys. Sebab kita, sebab Kak Tin sendiri kan, sekejap lagi Kak Tin share sikit latar belakang Kak Tin. Kita memang duduk dalam Mama Sub ni, kita memang sangat magic lah. Kita sangat tak sangka founder kita sangat luar biasa Okay? Alright. You kena pastikan produk yang you nak jual repeat order tinggi. Kenapa awal-awal ni Kak Tin cerita tentang produk? You kena tahulah. Sales ni berlaku dalam Mama Sub. Kita punya jualan bukan based on recruitment ataupun enrollment. Okay, you join kita, Kak Tin, you join Kak Tin, Kak Tin dapat payment. Tak ada sayang. Malam ni kalau you daftar, you join Mama Sub, Kak Tin satu sen pun tak dapat apa. Kalau you daftar sekarang, tak ada satu sen pun tak dapat. Sebab you tak bayar. Macam mana Kak Tin nak dapat commission? You join kan you tak bayar? You tak bayar, macam mana Kak Tin nak dapat commission kan? So dalam Mama Sub,
kita punya income commission kita bukan based on enrollment. Okay, bukan based on recruitment. Tak ya, kita based on produk tu sendiri. Produk tu sendiri. Dan that's why awal-awal ni kita bercerita tentang produk. Supaya you all nampak yang jualan juta-juta tu bukan daripada enrollment dan dia adalah daripada produk yang memang high quality, repeat order tinggi. Kalau tak, takkan 102 juta, babe. Ha, kan? Takkan 102 juta, babe. Okay? Alright. So, antara produk-produk yang ada dalam Mamasap, ini semua produk-produk yang ada dalam Mamasap lah, Okay, kita punya core produk kita memang F&B. Dan kita pun ada cosmetic and beauty. Nampak tak kat poster? Ada kat tin di situ, di cosmetic and beauty tu. Perasa-perasa letis kita orang ni, kan? Ada fabric and fashion juga. Kita pun ada juga produk-produk yang bermusim macam kurma, kan, serunding dan sebagainya. Dan kita pun Mamasap X Aeon. Ini yang semua orang nantikan. Okay. Alright, ni antara produk-produk core yang ada dalam Mamasap. InsyaAllah coming soon, kita memang akan ada macam-macam lagi. Okay, mesti you all tanya, Mesti you all tanya, Kak Tin, apa hal banyak-banyak produk? Mesti you all tanya, apa hal nak banyak-banyak produk? Kita orang kena jual semua ke? Semua ni wajib jual ke? Tak guys. Okay, tenang. Okay, mesti ni kata cerita dengan you all. Okay, Kak Tin tanya you all satu soalan lah, Kalau you all teringin nak makan, you all teringin nak makan, you all ada family, you all ada you, isteri you, anak beranak. Okay, you contohlah lima sekeluarga lah. You lima sekeluarga lapar nak makan kat kedai. Walaupun sekarang PKP kita tak boleh makan kat kedai, kan? Okay, tapi tak apalah. Bayang lah. Kita nak pergi makan kat kedai. Okay, dan you ada lima tekak yang lain-lain selera. Si kakak ni selera dia tak makan pedas. Si adik ni suka makan pedas. Si kak ngah, si bangcik ni lain-lain selera. Tapi kita nak pergi makan kat satu kedai ni. Okay, you all cuba jawab soalan kat sini. You nak pergi dekat kedai yang ada satu menu sahaja? Ataupun you nak pergi kedai yang banyak pilihan? Supaya lima orang selera ni, selera lima orang ni dapat dipenuhi. Nak yang banyak pilihan, kan? Sebab apa? Sebab you kena tahu, kita dalam Mamasap, kita memang target golongan-golongan, target customer kita adalah family basically, family, corporate dan event-event lah. Okay, corporate, event-event, syarikat, event-event, toklak ke, ataupun apa-apalah, walaupun kita PKP tak boleh buat event ni. Kan? Dan family, nak beli, nak buat makan satu family. Okay, kalau yang persendirian ni, it depends on individu tu sendirilah. Tapi our target market is family, corporate and event. Okay, so bila kita nak memenuhi selera orang ni sayang, manusia sedangkan tekak lidah kita pun ada macam-macam rasa. That's why Mamasap memberi banyak pilihan. Dan you all kena tahu tau, semua produk ni, satu sen modal pun kita tak perlu keluar. Okay, sebab semua produk ni HQ Mamasap yang invest modal. Mamasap lah yang keluar modal dia. Dialah bayar dulu dekat supplier, dialah bayar dulu kambing, lembu ni semua dia bayar dulu. Dan dia settle dulu dengan supplier, kita jual baru kita bayar. Ada customer nak beli pun kita bayar. Okay, itulah, okay. Dan kenapa banyak-banyak produk? Sebab kita nak bagi pilihan kepada customer supaya customer seronok. Dan you all kena tengok side business, ya. You all kena tengok sebagai seorang business owner. You bayangkan, Kak Tia selalu fikir macam ni. Kalau Kak Tia ada seorang customer, contoh nama dia Mina. Ada tu nama Mina kat sini. Tak nak Mina, Angelina Jolie lah, Angelina Jolie. Okay. Angelina Jolie customer Kak Tia. Angelina Jolie ni hari-hari mesti dia nak makan, kan? Cuma mungkin dia makan beza-beza lah. Okay, bila Kak Tia nampak Mamasap ada banyak produk, Kak Tia akan nampak macam ni tau. Okay, Angelina Jolie, hari ni aku nak offer kau kambing. Esok aku nak offer kau krepek. Lusa aku nak offer kau sushi. Akan datang aku nak offer kau biskut. Setiap hari ada benda yang kita boleh offerkan dekat satu customer yang sama. Ini yang kita katakan repeat order, guys. Sebab itulah Mamasap sejuta-juta. Ramai orang dia ingat, banyak-banyak produk, pening nak jual. Hang yang pening, hang tak nampak peluang. So clear dekat produk nak, kita teruskan. Okay, paling penting kata nak share lah dengan you all, kan. Sebab sekarang ni time PKP ni terlampau banyak peluang-peluang. May join agent saya, may join dropship saya, kan. Tapi sayang, boleh tak sayang? Kak Tin sebenarnya macam ni tau. Pada Kak Tin lah, masa adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Okay, kalau boleh, seumur hidup kita, contoh macam sekarang ni, satu jam yang korang tengok live Kak Tin hari ni,
Katin tak nak ianya jadi satu pembaziran. Katin nak satu jam korang tengok live Katin ni, korang dapat sesuatu. Dia nak mesti ada nilai dia. Sebab tu Katin cuba untuk, kalau boleh orang yang kat luar sana, jangan bazir masa dengan company yang salah. Tolonglah pilih company yang betul. Katin tak cakap Mama Sub the only one yang betul. Tidak ya. Tapi Katin minta you all buat pilihan, tengok, buat perbandingan. Kan? Katin tak cakap Mama Sub sahaja yang betul, yang lain salah. Tidak ya. Tapi Katin minta kita sama-sama untuk rasional. Bila nak join satu-satu company ni, jadi rasional. Sebab kita tak nak bazir masa dekat company yang salah. Okay? So, kita nak pastikan HQ yang kita join tu mestilah berjaya lahirkan ramai ejen yang kaya raya. Tara! You nampak tak? Ini adalah barisan millionaire. Dalam Mama Sub ni, you tengok almost ada 60 orang. Ada 60 orang yang buat jualan 1 juta setahun. Okay, ke atas. 1 juta ke atas lah. Yang paling tinggi dekat sini 32 juta. Berapa 37 juta? Macam tu lah. 32 juta. Okay? So, kita mesti pilih company yang memang ada result. Supaya kita tak bazir masa kita. Okay? So, inilah result dalam masa yang awak tengok dalam video tadi. Okay? Dan, paling penting guys, kita kena pastikan HQ yang kita join tu, dia sangat-sangat jelas dengan apa yang HQ tu nak capai. Kita tak nak duduk dekat company yang setahun, dua tahun, bungkus. Setahun, dua tahun, bungkus. Ataupun company yang kat situ je lah dia. Tak ada pun dia punya progress. Kita tak nak duduk dekat company yang asyik main dekat gelanggang yang sama je kan. Kita nak duduk dekat company yang sangat jelas apa yang dia nak capai. Okay? Dan suka kata nak share dengan you all ni. Dalam Mama Sub ni, founder kita memang luar biasa. Dia punya determination dia sangat luar biasa eh. Jom tengok HQ punya target Mama Sub nak hit jualan 1 bilion pada tahun 2024. Okay, 1 bilion eh. Dan sukalah Katin nak you all sama-sama fikir dengan Katin. Jom sama-sama fikir. Jom kita main kira-kira. Jom kita main kira-kira. Mama Sub ni dia adalah company networking. Dia menggunakan sistem agent, stokis, dropshipping. Okay, kalau Mama Sub nak hit 1 bilion, you all rasa 1 bilion ni akan datang daripada mana? You all rasa? 1 bilion ni akan datang daripada siapa? Daripada siapa akan datang? Of course lah daripada jualan network. Jualan kita semualah yang dalam Mama Sub ni. Kalau Mama Sub nak hit 1 bilion, you all rasa kita ni? Kita hit berapa? Agak-agak kita hit berapa guys? Sebab tu kalau you all nampak kata cakap dekat sini, masih ada kekosongan 940 orang untuk buat jualan 1 juta setahun. Banyak ya guys, 940 kat sini ada 150 je. Guys, takkan tak nak. 940 ada kuat. Kita ada 150 tengok live ni. 140 baru ada tengok live ni. Ada extra lagi. Kan? Alright? Okay. Lagi, itu tadi target sales. Mari kita tengok apa lagi target HQ kita. Kalau you are ada Grab, siapa ada apps Grab? Cuba you all tengok dekat Grab, kan? You all click Grab tu, you all cuba tengok. Dia ada banyak gila macam touch and go lah, nak shopping, apa Sephora apa boleh dekat Grab tu dan sebagainya kan? Dan inilah misi Mama Sub juga. Mama Sub dia pun nak jadi super app macam Grab, kan? Okay? Apa maksud super app ni? Maksudnya dalam satu sistem tu, everything kita boleh dapatkan. Sekarang ni Mama Sub dia dah collaboration dengan Aeon kan. So soon coming soon, actually bukan Aeon je. Ada satu lagi giant company yang memang well known dekat Malaysia. Daripada zaman kita kecil-kecil lagi company ni dah ada. Kata tak nak sebut, kita biarkan Mama Sub reveal nanti. Okay, tapi ada satu lagi company besar nak bekerjasama dengan Mama Sub. Bukan saja Aeon. Okay, dan insyaAllah coming soon memang inilah yang Mama Sub nak ciptakan. Mama Sub nak jadi super app macam Grab. Okay, alright. Guys, kata suka tau nak share dengan you all. Bila kita tengok company ni ada satu wawasan yang sangat besar, you all boleh nampak, you all cuba positionkan diri you. Sebab company Mama Sub guna sistem networking. Dia memerlukan apa? Menggunakan sistem agent stocking dropship. So bila Mama Sub nak grow, of course kita akan grow sama. That's why you all kena tengok tau HQ tu punya misi, sebab dia sangat penting. Okay?
So, kenapa HQ wajib grow? Ha, ini yang kata-kata tadi. Kalau you duduk dalam company yang alah, ni je yang kita buat dah. Lain ni je lah fokus yang ni. Kita kena fokus. Kita kena fokus. Ha, kan? Kita kena fokus yang ni je. Yang ni je. Ha, kan? Kalau kita duduk dekat company yang tak nak grow sayang, maksudnya sales kita tak grow. Bila sales tak grow, of course lah income kita pun tak grow. You are, kita ni manusia semua perlukan progress. Make sure you deal dengan ejen memasak yang sah. Ya sayang kan, tak ada takut nanti ada pula yang menyamar. Nanti kan tak pasal-pasal kat tank kena kan. Okay, alright, tontonlah sampai habis. Okay. Alright, mari kita nak bercerita tentang Aeon. Siapakah company Aeon ni? Ha, ya Allah, tempat kat tadi. Tunggu dulu ni Aeon ni. Siapa selalu pergi Jasco? Jasco kan? Ha, Jasco, ha, Aeon Jasco kan? Kata selalu lah tu tempat dating lah tu. Ha, tempat dating kecil-kecil lu. Okay, alright. Ha, so you nampak tak? Ini kata ambil daripada website Aeon sendiri. Aeon eh? Aeon sendiri, okay. Orang minta maaf kalau kata salah sebut nama, tapi inilah kata ambil daripada website dia, kata screenshot baru saat tadi. You all boleh baca yang kata gariskan tu siapakah Aeon. Okey, dan kalau kita nampak dekat sini, Aeon ni adalah integrated Japanese retailer and is active not only in Japan but also throughout Asia and China. So guys, yang bekerja sama dengan Mama Sap sekarang ni guys, dia bukan company yang lokal biasa-biasa tau. Tapi company yang kita boleh kata international lah. Sebab ni international company. Guys, you all boleh imagine Mama Sap ni, dia local company yang baru wujud 3 tahun tau. Networking dia baru 3 tahun solid eh. Tapi macam mana satu company Jepun boleh yakin untuk bekerjasama dengan Mama Sap? Kalaulah company Jepun ni nampak potensi Mama Sap, kenapa tidak kita? Okay, mari kita tengok. Okay, so since kita punya collaboration bersama Aeon ni baru eh, kita baru nak start kolaborasi ni. So kita akan mulakan dengan beberapa produk terlebih dahulu. Okay, kita akan mulakan dengan beberapa produk terlebih dahulu dan produk-produk ni coming soon kita akan tambah dan tambah lagi lah. Okay, sebab ini orang kata macam baru kahwin lah, tiba-tiba takkan nak beranak 10. Kita beranak lah satu dulu. Okay, kita beranak lah satu dulu kan. Takkan lah baru-baru kahwin nak beranak 10 terus. Okay, begitulah. Alright, so mari kita tengok antara produk top-top dekat Jasco. And the best part, diorang ni memang ada sijil halal. So kita tak ada benda kita nak risaukan lah. Okay, tu yang seronoknya. Mari kita tengok satu video. So ini antara produk awal yang kita akan launching bersama dengan Aeon dan insyaAllah kami soon kita akan pelan-pelanlah tambah produk kan. Silap-silap satu Aeon tu semua barang dia kita boleh jual. Okay, lepas ni shopping dengan Mama Sap je. Okay, tak payah keluar-keluar dah. PKP stay at home. Ya ampun sedapnya kan. Okay, so nampak tak kata-kata tadi Mama Sap ni kita nak jadi macam super app Grab tadi tu kan. So ini antara sistem Mama Sap. Okay. Alright, ini antara sistem Mama Sap. Okay, kalau kita tengok, jom kita tengok eh. Kak Teh terus demo dekat you all depan-depan lah eh. Okay, mari kita tengok. Nampak tak kat bawah ni? Ini adalah sistem Mama Sap secara online ya. You all, bila you all join kita, you all memang boleh dapat akses kepada sistem ni free of charge until jannah. Begitu. Sistem ni insyaAllah percuma seumur hidup. Tak payah ada bayar-bayar yuran-yuran untuk dapat akses dalam sistem ni insyaAllah. Okay. Dan dekat dalam ni kita ada banyak button. Ada banyak button modul-modul ni lah kan. Menu-menu dia. Okay, kalau kita klik Aeon di sini. Okay, untuk permulaan kita akan ada beberapa Aeon yang kita mulakan. Antaranya Taman Maluri. Siapa duduk dekat-dekat dengan Taman Maluri? Siapa duduk dekat-dekat dengan Bandar Utama? Siapa duduk dekat-dekat dengan Bandar Puchong? Siapa duduk area AU2? Shah Alam, Rawang dan Nilai. Kita akan mulakan dengan Jasco ni terlebih dahulu. Once kita punya sistem dah stabil, okay, semua everything dah okay, dan kita akan tambah lagi cawangan-cawangan Aeon yang lain lah. Okay, untuk permulaan ni kita akan start dengan yang ni dulu. Bila dah solid sikit nanti, kita akan tambah lagi Aeon-Aeon cawangan lain. Sebab macam you all tahulah, Aeon ada banyak kan. Satu Malaysia ada cawangan dia.
Okey, kita akan tambah nanti soon. Okey, untuk permulaan ni kita akan start dengan 7 cawangan dulu. Okey, so ini adalah sistem ordering yang mana bila you are join nanti, you are nak submit order, memang you akan submit secara online begini. Macam shopping dekat Shopee je guys. Tekan je. Tak susah pun. Jangan risau, kita ada semua tutorial, video macam mana you nak tekan button semua kita ada. Okay, once you daftar, kita akan bagilah dan you all boleh self-learning terus. Okay, contoh kata ambil Taman Maluri. Tada! Dia keluar dah produk dia. Ada berapa jenis produk ni. Dah siap ada harga sekali dah. Kan? Pilih je. Lepas tu you all boleh pilih tarikh, nak pick up bila-bila, timing bila-bila. Okay, so ini sistem masak lah. Once you daftar, kita akan terang dengan lebih lanjut. Macam mana lagi sistem ni berfungsi. Okay, macam mana lagi sistem ni apa, ni button apa, ni button apa. Kita akan explain bila you dah daftar. So, kata sambung balik kat Tim punya sharing tadi. So, apa lagi tips? Bila you nak jadi agent dalam sesuatu company ni, you nak join sesuatu company ni kan? Alright? Pastikan you tahu end game you. Maksudnya begini. Sayang, kita bila nak berniaga, pernah tak korang terfikir? Siapa-siapalah business owner kat sini. Pernah tak korang terfikir macam, aku nak berniaga sampai bila? Pernah tak korang terfikir soalan tu? Jauh mana perniagaan aku ni boleh pergi? Pernah tak tanya? Sebab sebagai seorang business owner, bukan agent orang je. Sebagai business owner, kalau you memang buat business pun, kalau you kerja sekalipun, makan gaji, you kena tahu. Hujung-hujungnya you nak jadi apa? Hujung-hujungnya you nak akhirkan macam mana? You kena tahu end game you. Okay? So, ini Mama Sap punya target. Tadi sales 1 bilion. Dan yang kedua, target Mama Sap adalah nak jadi listed company, which is published IPO pada tahun 2024 juga. Guys, you all kena tahu tau, bila Mama Sap listed sahaja, of course, dia punya saham kita boleh beli. Of course, kita boleh beli saham dia. Dan kita kena tahu, orang-orang kaya dalam dunia ni, billionaire-billionaire, dia bukan jual produk. Billionaire-billionaire ni dia tak jual produk, sayang. Billionaire-billionaire ni dia main investment. Dia invest pelaburan tanah, pelaburan emas, pelaburan saham, macam-macam jenis pelaburan dia buat. Itulah game-game billionaire. Dan itulah kita nak jadi. Takkanlah kita nak macam gini je. So, apakah shortcutnya? Dalam Mama Sap ni lah shortcut dia. Kenapa kata-kata Mama Sap ni shortcut? Sebab Mama Sap ni adalah lubuk untuk kita kumpul duit. So, bila kita ada duit yang banyak, bila Mama Sap listed 2024 nanti, boleh tak kita nak beli saham dia? Of course kita boleh beli bila kita ada duit. So, sekarang ni, tahun 2021. Mama Sap nak publish IPO 2024. Kita ada 2 tahun lebih untuk kumpul duit sebanyak mungkin supaya bila Mama Sap publish je saham dia, listed je dia punya saham, kita boleh grab unit yang sangat banyak. Itu kita nak. Kita nak jadi apa kata pemegang saham yang banyak lah, sebanyak yang kita ada, sebanyak yang kita boleh. Okay? Kalau salah seorang leader dalam Mama Sap, dia kata apa tau? Ramai orang ni nak main saham. Duit bosa kentut sibuk nak main saham. Kumpul dulu duit tu. Kumpul duit tu dan invest pada company yang tepat. Company yang memang betul berpotensi untuk grow. Mama Sap memang kita yakin dia boleh grow. Kalau tak, takkan company Jepun tu nak kolaborasi dengan Mama Sap? Dalam banyak-banyak company lokal, kenapa Aeon pilih Mama Sap? Of course lah dia nampak potensi. Of course dia nampak potensi. That's why dia nak bekerjasama dengan Mama Sap. Kalau negara Jepun punya company tu boleh nampak potensi Mama Sap, dah kenapa kita nak ragu-ragu? Dan ini kita punya end game lah. Kalau boleh kita nak hujung-hujung perniagaan kita ni bukan lagi tentang jual produk, tapi tentang jual beli saham, jual beli hartanah, kan, jual beli emas. Itu yang kita nak. Okay? Dan ini yang ramai gila orang salah faham, salah setting ni. Okay? Alah, Kak Tin bolehlah. Dia masuk awal dalam Mama Sap ni. Senang cakap, minta maaf kalau kat bahasa dia kasar. Ini mindset for loser. Ini untuk mindset untuk orang kalah. Masuk awal ke, masuk lambat ke, bukan itu penentunya. Sebab structure Mama Sap is very fair. Very fair. Structure Mama Sap sangat adil. You memang takkan mengkayakan leader you. Tidak. Kata cakap terus terang ya. Kat dalam Mama Sap, konsep networking kita ialah leader macam Kak Tin ni hanyalah coach and mentor you sahaja. Coach and mentor you sahaja. Tapi dari sudut ranking,
ranking eh, agent ke, stokis ke, master ke, you dengan Kak Tin boleh sama sebelah-sebelah. Tak ada isu. Walaupun you baru join sebulan. Walaupun you baru join dua hari. Dari ranking tu tadi, ranking tu, Kak Tin master stokis, you pun boleh master stokis. Okay? Boleh sama. Sebab apa? Sebab structure Mamasab bukan mengkayakan leader atas. Kita tak kayakan leader atas. Dia based on masing-masing punya performance. Okay, dan Kak Tin leader sebagai coach and mentor saja. Okay, so itu konsep dia. Memang very interesting, sangat-sangat best, sangat-sangat fair. Seronok gila, kita tak ada rasa ditindas ke kan. Sebab Kak Tin ramai eh, kawan-kawan yang join company lain lah eh. Kalau dia dengan leader dia, kalau leader dia master stokis, dia agent, forever lah dia agent. Kalau dia nak hit master, dia kena invest duit dia. Dia kena keluar daripada leader dia dan create team dia sendiri dan pump modal dia sendiri. Begitu kan, kebanyakannya company kat luar. Tapi dalam Mamasab tidak kan, dalam Mamasab tidak. Kata ni hanya coach and mentor you saja. Tapi hujung bulan 31 hari bulan 8 ni, you boleh master sama dengan Kata. Kita boleh sama. Alright. Inilah the best part ni. Berpuluh tahun kita hidup kan guys, cuba kita fikir. Kita fikir kejap kan. Sampai bila kita nak buat benda yang sama dan kita nak mengharapkan result dia beza? Sampai bila? Hanya orang gila je. Sebab kata Albert Einstein, hanya orang gila je buat benda yang sama and expect result dia lain. Hari-hari 46 tahun dah kan? Hari-hari bangun tidur pukul 6 pagi, lepas tu makan breakfast, solat breakfast, pergi kerja, balik kerja. Lepas tu kita nak expect esok jadi jutawan. Tapi kita buat benda yang sama ni. Benda yang sama je kita buat. Itu namanya gila sayang. Sebab tu kita kena break pattern. Apa maksud break pattern sayang eh? Break pattern ni kita keluar daripada kebiasaan yang kita buat. Kalau berpuluh-puluh tahun, 32 tahun you hidup, 32 tahun you buat benda yang sama, cuba you break pattern. Break pattern ke arah positif lah. Kan, jangan buat benda yang tak elok. Break pattern ke arah positif. Cuba buat sesuatu. At least bila you buat sesuatu yang berbeza daripada apa yang you buat sebelum ni, result dia pun insyaAllah akan berbeza. Okay? Ha, bismillahirrahmanirrahim. Mesti lah korang eh. Elek kata sembang lah. Ha, elek kata sembang lah kan. Kata cerita-cerita lebih. Apa kata dah dapat dalam Mamasab ni? Ha, mesti kau nak tahu ni. Okay, jom. Meh Kak Tin ceritalah sikit siapa Kak Tin sebelum Kak Tin bersama dengan Mamasab. Okay. Sebelum Kak Tin bersama dengan Mamasab, Kak Tin bekerja. Okay. Kak Tin pernah bekerja di satu bank. Memang kerja Kak Tin bahagian roadshow, selalu buat untuk jual kredit card kan. Ha, jual kredit card, selalu buat roadshow, selalu pergi company ke company, buat presentation untuk closing kredit card kan. Okay. And then Kak Tin pun pernah kerja sebagai account assistant di Chicken Rice Shop HQ dia. Tapi Kak Tin tak boleh lama-lama kat account assistant kat Chicken Rice Shop ni. Tak ada, boleh tahan sebulan je. Sebab Kak Tin tak boleh kerja yang static. Kak Tin kena kerja yang merayap-rayap. Maksud Kak Tin yang bergerak lah, bergerak. Bercakap dengan orang. Tak adalah kerja tu duduk mengadap je lah. Kak Tin tak boleh. Kak Tin kena kerja yang bercakap, berinteraksi, bergerak. Sebab itu memanglah karakter Kak Tin. Okay? So ini kerjaya Kak Tin sebelum bersama Mamasab. Okay, Maybank ni zaman ni Kak Tin kerja waktu Kak Tin bujang sampai Kak Tin kahwin beranak anak yang pertama. Okay, lahir anak yang pertama, anak pertama Kak Tin ni breastfeeding. So Kak Tin ni selalu kerja luar, tak boleh nak masuk ofis, tak boleh nak duduk setempat. So kadang anak menyusu badan tu jadi satu cabaran lah. So Kak Tin decide resign kerja Maybank, masuk Chicken Rice Shop tapi bertahan sebulan saja. So Kak Tin juga pernah diuji dengan kehidupan. Biasalah mana-mana orang pun pernah diuji kan. Waktu Kak Tin kerja, lepas Kak Tin berhenti Chicken Rice Shop tu, Kak Tin ada kerja dengan satu company ni. Tapi biasalah kan, company-company yang ada ni kadang-kadang ada company yang betul, ada company yang tak betul kan. Dan bahagian Kak Tin lah diuji dengan company yang tak berapa nak betul tu. Okay, akhirnya Kak Tin dan suami decide, jomlah kita try meniaga. Jomlah kita try meniaga kan. Kalau you perasan gambar baju budak ni adalah pengalaman pertama Kak Tin meniaga kabut sale kan. Pengalaman pertama Kak Tin meniaga kat bursa, zaman ni memang zuhud gila. Zaman ni memang Kak Tin, serius Kak Tin cakap lah, zaman ni memang susah lah bagi Kak Tin. Memang susah. Waktu ni nak belanja kehidupan pun catu-catu eh. Makan, minum. Nak beli bawang, nak beli beras pun jenis beli yang timbang kilo eh beras. Nak beli bawang, beli biji-biji.
Bukan beli yang jenis ambil masuk plastik timbang, tak. Biji-biji, sebiji bawang, dua biji telur, macam itulah zaman-zaman tu, zaman-zaman sangat susah. Okey? Dan baju baby ni kalau you nak tahu, Kapten consignment. Kapten tak ada modal, Kapten buka sini. Ini semua atas ihsan ada seorang kakak ni, dia duduk pantai dalam. Nama dia Kak Cahaya, tak silap Kapten. Okey, Kak Cahaya tu dia memang bagi kita orang meniaga, barang dia bagi baju, dia ambil IC, gambar IC dia ambil. Dia bagi kita orang meniaga baju budak ni. Meniagalah korang, dia kata kan. Lepas tu, apa yang terjual bayar. Kalau tak terjual, return balik dengan dia. Railing ni semua dia bagi. Okey, ni cerita dululah. Dulu Kapten duduk Kota Damansara. Okey, duduk Kota Damansara, sewa rumah flat gugusan Siantan. Kapten duduk gugusan Siantan. Okey, lepas tu ditakdirkan diuji lagi sekali, ayah Kapten pula masuk ICU. Ayah Kapten pula masuk ICU. So, ayah Kapten dengan mak ayah Kapten dah bercerai. Okey, family kat mak ayah Kapten dah bercerai. So, ayah Kapten dia tak ada isteri baru, tak adalah. Okey, so bila masuk ICU tu tak ada siapa nak jaga dia, tak ada siapa nak tengok dia. So, Kapten dengan suami decide, tak apalah, kita baliklah Banting. Baliklah kampung. Dengan niat nak jaga abah lah kan. And waktu balik Banting tu, suami kata cari kerja kat Banting. Alhamdulillah Allah mudahkan dapat. Tapi waktu tu kita terpaksa tumpang rumah mak kita dulu. Kata terpaksa tumpang rumah mak kat dulu. Sebab waktu tu kita tak jumpa rumah. Kita tak jumpa rumah nak duduk. Kita main pindah je dulu. Lupa nak cari rumah pula kan. Lepas tu cari rumah dulu berpindah kan. So kata menumpang lah duduk rumah mak kat Tin. Bayangkan flat Sungai Mas ni, siapa orang Sungai Mas dia tahulah flat Sungai Mas ni besar macam mana. Kat Tin, okay, suami, anak waktu tu seorang lah, anak baru seorang, Suhai. Okay, lepas tu mak Kak Tin single mother waktu tu. Mak, adik perempuan Kak Tin umur 16 tahun ke 17 tahun. Adik lelaki Kak Tin, 6 orang kan. Okay, tolak lah dengan opah Kak Tin. Dengan opah Kak Tin. Opah Kak Tin dia, arwah opah dia bedridden, tak boleh bangun, pakai pampers, berak, kencing semua kena cuci. Dan bilik dia memang satu bilik tu khas untuk dia. So rumah flat ni ada 3 bilik saja, tapi ada 6 orang dewasa. Ada 6 orang dewasa. Okey, kata suami, mak, adik lelaki, adik perempuan kan. Dengan upah. Bayangkan betapa sempitnya kita orang duduk rumah tu. Time tu kata terpaksa bertahan dalam sebulan lebih juga. Sementara nak tunggu suami dapat gaji untuk kita orang bayar deposit pindah rumah. Memang flat belakang ni lah. Kalau you all nampak flat belakang ni, inilah kawasan dia. Mak kata duduk depan sini, kata duduk belakang. And pernah lah waktu tu kita dah pindah Banting, tak tahu nak buat apa. Kita pernah lah juga jadi ejen bantal hotel kan. So bila dah pindah-pindah, dah dapat rumah semua, waktu tu Kak Tia dengan mak Kak Tia, kita orang cakap Kak Tia time tu dah suri rumah lah, dah suri rumah, tak kerja kan. Suami Kak Tia kerja sebab suami Kak Tia memang tak bagi anak hantar pengasuh. Sebab suami Kak Tia dia pernah ada pengalaman yang tak best dengan pengasuh. So dia kata tak boleh, anak ni mesti kita yang jaga. Sama ada awak jaga, saya jaga. Kalau saya kerja, awaklah jaga anak. Kata macam itulah. Takpelah, okeylah. Okey, Kak Tia kata awak je lah. Tapi kita ni dah biasa nak ada duit sendiri. Waktu tu Kak Tin dengan mak lah, saya nak income sendiri, dulu bekerja kan. Okay, alright. Waktu tu mak Kak Tin pun dia dah berhenti kerja. So Kak Tin cakap dengan mak Kak Tin, mak why not mak, jomlah kita meniaga nasi bungkus. Okay, kita meniaga nasi bungkus, jual daripada rumah. Kita jual daripada rumah. Waktu tu kita tak ada lagi rumah ni. Rumah ni kita tak ada lagi. Waktu tu memang duduk rumah, rumah Kak Tin yang rumah flat lah kan. Okay, guna dapur rumah flat tu masak lah. So nak long story short, okey, daripada 4-3 bungkus, jadilah berbungkus-bungkus kan. So ini antara tim Kak Tin lah. Ada runner, ada staff, ada helper zaman-zaman ni, okey. Right, ini antara pengalaman Kak Tin. Tapi macam mana Kak Tin boleh join Mama Sap? Dah ada bisnes sendiri tu, dah kenapa tu? Dah ada bisnes sendiri, kenapa nak join Mama Sap? Kan? Elok-elok dah ada bisnes sendiri. Lagi satu, bisnes Kak Tin dulu tu dia bukan sekadar nasi bungkus ya. Kak Tin buat catering sekali. Macam mana Kak Tin boleh join Mama Sap? Dalam bisnes, mana-mana bisnes pun akan ada fasa turun naik. So waktu Kak Tin meniaga lunchbox catering ni pun, waktu zaman fasa kita punya sales stagnant. Sales kita sama je, tak naik, tak turun lah, tapi dia sama je. So waktu tu Kak Tin terfikir, apa yang Kak Tin kena buat untuk pastikan sales Kak Tin naik balik. Okay, dan terjumpalah Mama Sap. Okey, Kak, sebab kan Kak Tin jual nasi, Kak Tin kata why not kita offer dessert. Nasi dan dessert. So Kak Tin pun join lah Mama Sap. Kan? Try lah produk dia. Kalau you nampak yang belah kiri ni, inilah produk yang buat Kak Tin jatuh cinta. Macam Kak Tin cakap tadi, kita nak start dalam bisnes ni, kita kena tahu produk dia dulu.
Kata memang waktu tu kata tak decide nak join lagi lah. Kata try dulu. Kata try. Kata order yang ni kan. Ha, mini pack di FCC ni. Lepas kata order tu guys. Ya Allah. Sumpah. Memang kata macam ui. Serius lah. Sedap ni boleh jual. Yang mini pack di FCC ni. Sedap gila waktu tu. Kata tak pernah makan kek sesedap itu. Sumpah. Kata bukan proper eh sayang. Kata bukan proper. Ha, nampak tak? Ha, kat sini lah eh. Apa mini pack di FCC ni. Inilah yang Kak Tin try dulu. Memang kata, ini boleh jual. Ini sedap. Ini sepatak. Sepatak ni kita dah tak keluarkan lagi dah. Okay. And Kak Tin pun pairing lah dengan Kak Tin punya lunchbox waktu ni. Dan Alhamdulillah lah sale tu konsisten. Naik. Customer pun happy. Customer pun seronok. So Kak Tin nak cakap dekat you all kat sini. Siapa yang kat sini dah memang ada bisnes? Bukan bermakna you dah ada bisnes tapi you tak boleh shoot dalam memasak. Tak ya sayang? Kalau Kak Tin tunjukkan Kak Tin punya performance, nanti kejap lagi you all tengok macam mana progress Kak Tin. Okay, walaupun Kak Tin ada bisnes sendiri, Kak Tin combinekan dengan Mama Sap. Kak Tin tak tinggalkan bisnes Kak Tin dan Kak Tin tak tinggalkan Mama Sap. Kak Tin naik sama-sama dengan Mama Sap punya sales Kak Tin tu. Okay, so kita sebagai business owner, kita kena tahu macam mana nak gunakan peluang. Ini adalah peluang dan macam mana peluang tu you nak meshkan dengan bisnes you. So kalau you all yang tengah tengok live Kak Tin ni adalah business owner, you adalah founder, you memang ada peniagaan you sendiri. Cuba you tengok apa peluang yang Mama Sabah offer yang you boleh meshkan dengan company you. So that you boleh level up, you boleh scale up, you punya scale, you punya sales. So you boleh dapat profit. Sebab peluang yang Mama Sabah offer is free. Free, ya, rugi kalau tak ingat. Okay? Okay, tapi alah Kak Tin, tu cerita dulu. Sekarang mana pergi Kak Tin punya business? Mana Kak pergi Kak Tin punya bisnes? Mesti kau nak tahu kan? Apa jadi dengan Kak Tin punya lunchbox, catering bagai-bagai tu? Okay. Sayang, kita bisnes ni, kita kena tengok jangka masa panjang. Okay, Kak Tin tak sure korang, tapi Kak Tin cerita tentang Kak Tin eh. Waktu Kak Tin buat memasak, awal-awal dulu, Kak Tin tak jelas. Kak Tin tak jelas sejauh mana Kak Tin boleh pergi dalam memasak ni. Kak Tin tak nampak perjalanan Kak Tin. Tapi bila Mama Sap start untuk restructuring and offer satu perjalanan bisnes yang sangat dahsyat bagi Kak Tin, waktu ni Kak Tin terus, yes, this is it. Inilah dia. Inilah dia. Dan waktu Kak Tin buat lunchbox catering tu, Kak Tin decide untuk shut down. Waktu tu bisnes buat duit eh sayang, bukan bisnes tak buat duit. Bisnes tengah buat duit, okey je. Bisnes tengah buat duit, ada job, ada event apa semua. Tapi Kak Tin decide untuk shut down. Sebab Kak Tin nampak masa depan yang sangat-sangat jelas. Yang mana masa depan ni Kak Tin tak perlu keluar duit sesen. Yang mana Kak Tin tak perlu berpeluh, berhujan, berpanas. Kak Tin hanya perlu belajar. Duduk dekat rumah, belajar, mahirkan, level up skill, okay, buat latihan, buat task-task yang founder kita bagi, itu sahaja. Kak Tin comparekan tau, kalau Kak Tin continue buat business lunchbox and catering Kak Tin, dalam masa yang sama Kak Tin nak shoot dalam memasak. Lunchbox and catering ni, Kak Tin kena keluar modal, turnover, minyak, masak, apa bagai, tapi sebenarnya Kak Tin syukur sangat-sangat. Kalau Kak Tin continue business catering Kak Tin tu, ni kan PKP, bila pula orang nak order catering? Bila pula orang nak order catering? PKP ni mana boleh buat majlis? Sebab tu kata-kata, ya Allah, Alhamdulillah, Allah lorongkan Kak Tin sangat-sangat cantik. Okay, so that's why Kak Tin decide, tak apa, kita tutup je yang bisnes yang ni, kita fokus kat sini. Sebab you nampak inilah journey yang Mama Sap offer dekat semua orang sama rata. Tak kisah you baru join ke, dah lama join ke, semua orang dapat peluang ni sama rata. Tapi you kena tahu, dalam Mama Sap, pengiraan kita adalah secara bulanan. Okay, bulanan. So, kalau you memang terror, you memang power, you adalah agent stokis, monster stokis, whatsoever dekat luar, okay, dekat company luar, you adalah orang yang paling terror sekali, you masuk Mama Sap, you buktikan, dengan team you tu, you boleh terus shoot master stokis ataupun stokis. Sebab kita bagi you masa 30 hari ataupun 31 hari. Macam bulan Ogos ni, kita bagi you masa 31 hari. Jadi untuk you fight hit level yang kita offer. Dan cuba kita tengok apakah benefit yang Mama Sap bagi. You all nampak tak? Dekat dropship ni ada unlimited cash. Cash tunai di tangan unlimited. Okay, Kak Tin bagi sedikit overview yang ringkas lah sebab yang lebih mendalam Kak Tin akan explain bila you dah register.
Bila you dah register, Kak Tia akan explain. Okay, tapi ini Kak Tia bagi overview lah. Okay, ringkasan. Okay, unlimited cash ni ialah maksudnya bila customer nak membeli, kita kan buat promote, kita kan iklan kan. Customer nak membeli, customer kena bayar dengan kita tau. Customer kena bayar dengan kita. Bukan customer bayar dekat HQ, tapi customer bayar dekat kita. Okay? So contoh tadi macam sushi tu RM45, customer bayar dekat kita RM40. Tapi kita bayar dekat Mama Sap harga meniaga, harga kita. So perbezaan antara harga jual tolak harga dropship, itulah untung cash. Untung cash. Kalau RM8, RM6, ah itulah dia untung dia. Okay. And the best part is adalah unlimited. Dia tak ada had. Kalau satu hari you boleh buat cash sales you 800, 800 tu you punya lah. Okay, tak ada had. Dia tak ada had. Sebab tu Mama Sap ada banyak gila produk. Sebab kita nak bagi you peluang untuk buat duit kau-kau. Selagi ada produk dalam sistem tu, kau jual lah dek. Kau jual lah. Supaya kau dapat unlimited cash tu. Unlimited tu. Tak ada had. Selagi ada barang kat dalam sistem Mama Sap tu, kau nak jual, kau jual lah dek. Tak ada isu. So unlimited cash. In hand eh. You kena ingat in hand. In hand, you dapat terus. Sebab apa? Sebab customer bayar kat you. Bukan customer bayar kat HQ. Okay, itu cerita dropship lah. Kan? Alright, dropship ni, you daftar sekarang ni, kalau you daftar, you daftar sekarang, you dah memang you dropship lah. Tak ada bayaran, tak ada yuran, tak ada apa. So, you just dapatkan customer. You just buat marketing promote. You follow je apa yang Kak Tia ajar. You jangan risau. Kita dah siapkan modul-modul yang senang nak faham. Sangat senang dan tak melibatkan duit. Takkan melibatkan duit you. InsyaAllah. Okay, macam kita cakap tadi, kita boleh guarantee you takkan rugi duit you. Yang penting you follow apa kita ajar, okay? So, itu unlimited cash. Apa pula network income? Ha ni, dekat agent Stockist Master ni ada macam, ada satu lagi ni kat dia, network income. Apa maksud network income? Network income adalah commission yang HQ bayar pula. Tadi customer bayar. Network income ni HQ bayar. HQ bayar kita. Sebab apa? Sebab kita berjaya buat jualan mencapai KPI yang ditetapkan. Bila kita berjaya buat jualan mencapai KPI yang ditetapkan, HQ bayar kita. Extra. Okay? So bayar pula secara bank. Masuk bank. Secara bulanan. Tiap-tiap bulan akan masuk. Macam dapat gaji gitu. Macam dapat gaji gitu. Tiap-tiap bulan. So nampak tak? Untung dekat tangan ni dapat. Untung masuk bank pun ni dapat. Okay? So ini dekat agent Stockist Master eh. Dan what if, mesti kan, macam kata cakap tadi, banyak gila company kat luar, kalau kita ni adalah master stockist, contoh kata ambil satu nama eh, Syafiah. Syafiah ni master stockist kat Tim. Kat Tim ni anak Tim Syafiah. Kat Tim pun nak hit master stockist juga ni. So Kat Tim Syafiah dah sama dah master stockist. Sama ranking, sama level. So apa jadi? Apa jadi? Commission dah tak dapat dah. Sebab dah sama level. Dah sama label tu tak dapat dalam commission kan? So apa jadi next? Ini yang Kak Tia kata sistem ni sangat adil. Sebab bila kita dah sama level, Mama Sap offer satu lagi, iaitu Platinum Circle. Yang mana dia ada requirement dia, nanti bila you dah join Kak Tia akan explain lebih detail. Tapi Kak Tia nak share benefit dia. Bila kita berjaya masuk sebagai Platinum Circle, you nampak tak car fund ni? Car funding ni, car fund ni. HQ bayar kita. Allowance kereta, RM2,500 sebulan extra on top of network income, on top of unlimited cash yang kita dapat. Ini kalau kita berjaya hit platinum. Okay? Alright, Katin. Okay, Katin. Saya platinum. Contoh macam Syafiah tadi kan? Syafiah platinum. Katin pun platinum dah. Sama dah ni. Sama ni apa cerita ni? Next apa? Next. Kan? Bila dah sama platinum, ada satu lagi. Sapphire. Dekat Sapphire ni, you nampak tak penambahan satu lagi? House fund. Dapat lagi allowance rumah. Allowance rumah, you tahu tak value berapa? Kata share, izinkan kata share. RM6,000 sebulan. Selama mana eh? Selama you sebagai title Sapphire. Selagi you bertitle Sapphire, selagi itulah you dapat RM6,000 sebulan tu. Dia bukan, sampai loan habis bayar eh. Sampai kontrak rumah tu habis sewa eh. Tak. Forever sampai you title lah. Selagi title you adalah Sapphire. 10 tahun, 10 tahun lah. 20 tahun, 20 tahun lah. So value dia RM6,000 guys. Ini passive. Okay, yang commercial network income tadi yang masuk bank pun tetap dapat. Cash on hand pun tetap dapat.
Okay, inilah journey yang Mama Sab susun untuk semua Mama Sab Network. That's why kita orang ni gila, guys. That's why kita orang ni sayang gila dengan Mama Sab. Sayang gila kot. Mana ada, kita orang tak pernah jumpa lagi mana-mana company network yang offer journey yang macam ni. Tak jumpa. That's why kata berani shutdown business kat kita. Sebab kata nampak this is the, orang kata inilah the best. Ini yang paling the best. Okay. Okay lah kata yang cerita dia sekarang. Saya spire, Syafiah spire, apa jadi? Haha. Next apa? Titan. Inilah yang paling-paling kita nak. Inilah yang paling-paling kita orang semua nak. Semua Mama Sab Warrior nak benda ni. Sebab apa you nampak tak apa tu? Dividend share, guys. Kita jadi part of dividend. Apa kata shareholder lah. Kita dapat dividend share. Kita dapat dividend share daripada profit Mama Sab. Okay, kata share sikit lah. Tahun lepas Mama Sab buat profit almost 10 juta ke memang 10 juta. Lebih kurang lah. Okay, kita kisah sama. Kejap Kak Tin buka calculator. Sebab seronok kira duit. Eh, Kak Tin kalau buat duit ni memang Kak Tin macam wah, mata Kak Tin memang besar lah kalau buat duit. Kak Tin tak sure, kurang. Kalau Kak Tin duit memang besar tu mata Kak Tin. Siapa tak nak kaya ke tak? Okay, okay, mari kita kira. Agak-agak 10 juta. Itu 10 juta. Darab, dia punya profit, dividend share dia adalah 2%. 0.2. 200 ribu, babe. 200 ribu dan akan dibahagi dengan berapa ramai Titan lah. Okay? Contoh kalau Titan dalam Mama Sab tu ada lebih kurang 4 orang. So bahagilah 4 orang. Tapi for me lah kalau dah ada 4 Titan, Kak Tin tak rasa profit dia 10 juta ni cerita tahun lepas. Tahun lepas tak ada Titan lagi. Kan? Cuba kita bahagi. Kita bahagi 4 orang. Guys, 50 ribu setahun extra lagi. Macam pencen, guys. Kau nampak tak apa yang Kak Tin nampak ni? Dapat lagi dividend share. Ni semua orang nak. Kenapa kita dapat dividend share? Sebab kita dah bersama dengan HQ dan membina network. Dan tanda penghargaan HQ bagilah kita benefit ni. Korang pernah tak jumpa company yang bagi share dekat dia punya agent? Pernah tak jumpa? Korang pernah tak jumpa? Mana-mana HQ lah bagi share ke agent. Korang tak pernah jumpa lagi. Mama Sab bagi. But hand. Weh, one time money, babe. Tak payahlah kita nak sibuk-sibuk kan. Pencin ke apa ke. Kejap. Share balik slide tadi. Okay. Alright. So, jom kita pergi next. Ha. So, ini adalah jenis yang Mama Sab offer. Jenis yang Mama Sab offer. Kak Tin memang happy gila nak share dengan korang sebab Kak Tin percaya. Korang yang tengok roadmap ni, korang mesti macam serius lah Kak Tin. Dia macam ni guys. Dia bukan tentang business je tau. Korang bayangkan kalau korang makan gaji sekalipun. Kalau korang bekerja sekalipun. Kalau korang bekerja, ada tak company korang boleh offer benda ni? Kalau korang makan gaji, ada tak company korang boleh offer benda ni? Kalau boleh offer, okeylah. Continue lah kerja tu. Kalau tak ada yang offer kan? Why not sayang? Ingat sayang, break pattern. Kalau kita tak break kita punya kebiasaan, kita tak keluar daripada kebiasaan kita, kita takkan sampai semua benda ni. Kan? Okay, jom kita go next. Okay, Mel lah kata nak tunjuk eh. Dulu. Alamak, jangan gelak eh. Jangan, tolong jangan gelak eh. Waktu Kak Tin nak join Mama Sab ni cerita dulu-dulu tau. Kak Tin kena buat video, malu kita dulu. Dalam muka tak berapa nado tu zaman dulu-dulu tu kan. Maafkan saya eh. Jangan gelakkan saya tau. Janganlah gelakkan saya, okay. Ni dulu-dulu punya style. Sebab dulu Mama Sab tak ada sistem. Dia tak ada lagi yang undang-undang dia. Semua tak ada lah kan. So kita nak join Mama Sab dulu kena bagi video. Sebab apa kita takut kena scam. Kita takut orang yang nak join kita tu tak siapa-siapa kan. Okay, so kenalah buat video. So you are tengok video kata jangan gelak, okay? Janji jangan gelak. Hey, hi, assalamualaikum. Ni Kak Tin bagi contoh video. Ni video spontan ni Kak Tin tengah rakam sekarang ni. Ha, anak Kak Tin tengah tidur-tidur ni Kak Tin beri. 3 bulan lebih kurang, okay. 8 bulan. So Kak Tin kenalkan diri, ni contoh video. You boleh tiru macam ni lah lebih kurang. So kenalkan diri nama. Okay, nama saya Kak Tin. Saya Fatin. Saya berumur 20. Alamak, kata umur. Tuh, nak cakap umur. Saya asal daripada Banting. Okay, sekarang saya buat business lunchbox delivery. Okay, impian dan harapan saya bersama Sabrina Bakery, saya nak sebar luaskan lagi bisnes lunchbox saya dengan kepelbagaian produk daripada Sabrina Bakery. Ni zaman dulu punya cerita lah. Saya harap Sabrina Bakery boleh bagi produk kek yang sedap-sedap supaya customer saya. Apa tak anak kata rambut pun tak habis tumbuh lagi. Dia baru 6 bulan ke 7 bulan. So, dia contoh sekejap je. Tak sampai seminggu. Okay, lagi cukup lagi tu ya. Okay, waktu tu memang anak kata tu kecil lagi kan. Anak kata tu kecil lagi. Lepas tu dia apa, waktu tu memang macam kata cakap tadi lah. Kita buat je lah sebab benda free kita buat je. Okay, apa yang buatkan Kak Tin committed nak grow dalam Mama Sab? So Kak Tin ingat lagi waktu Kak Tin mula-mula buat Mama Sab ni, kita
Duit untung kan tadi kita cakap kan? Duit untung tadi, untung tu kan kita dapat on hand. Kita dapat on hand kan, kita dapat terus on the spot. Okay, waktu tu untung-untung ni kata tak guna. Kata tak guna, kata memang letak dekat account bank asing. Kata tak campurkan dengan duit kata yang meniaga lunchbox tu, catering tu kata tak campurkan. So duit mama masak ni memang kata kita pergi kat asing, letak dekat account bank asing. Sebab kita memang waktu tu kita tak expect pun kita nak grow, kita nak lama-lama dengan mama masak, kita tak expect pun waktu tu lah, waktu itu eh. Tapi bila dah 2 bulan lebih kurang macam tu, kan Katin join November 2018, okay, lepas tu sampai Januari 2019 ni, Katin buka account bank tu, Katin semak baki, ada 2,000 lebih, ada 2,000 dalam account bank tu. Waktu dalam sebulan lebih dekat 2 bulan tu, Katin check account bank, ada duit. Ada duit extra. So bila ada duit, kita ke suri rumah. Bila kita meniaga, nak lagi kita meniaga bisnes orang. Suami Kak Tin ni dia meniaga dengan Kak Tin sama-sama lunch pot dengan catering tu. Dia memang marah lah. Dia kata kenapa nak meniaga produk orang. Fokuslah kat bisnes sendiri. Husband Kak Tin dulu. Tapi Kak Tin diam je kan. Kak Tin dia agaknya kalau saya dah stop lah dah tu kan. Dia sebab kita nak lah Wazlin. Dia sebab bila kita nak tu, kita jadi macam bedah je lah. Dia jadi macam tu. Layan je lah. Okay. And suami Kak Tin waktu tu dia memang tak support lah. Senang cerita suami tak support lah eh. Tapi bila Kak Tin nampak, ada duit extra ni. Lepas tu apa Kak Tin buat? Kak Tin cakap dengan suami Kak Tin, jom kita pergi Damansara. Waktu tu duduk Banting. Pergi Damansara dekat nama satu kedai game ni, Gamesbot nama kedai game ni. Jom pergi Damansara nak beli barang. So Kak Tin ajak dia pergi Gamesbot tu. Kak Tin belikan dia PS4, bayar cash RM1,437. Siap dengan game, berapa game tu ada game sekali siap belikan. So memang Kak Tin belanja di PS4 sebab nak suruh dia support Kak Tin. So dia senyap. Kan? Lepas dia belanjakan di PS4 tu, terus diam. Terus support je Kak Tin meniaga dengan mama masak ni. Sebab apa? Sebab dia dah nampak kita punya hasil. Dan Kak Tin waktu ni pun, Kak Tin macam fikir tau. Kak Tin fikir ni. Sebab kita ni kan buat catering. Kita kan buat lunchbox. Ya Allah, punya senang nak dapat RM2,000. Punya senang nak dapat RM2,000. Aku meniaga catering dengan lunchbox nak dapat RM2,000 ni belecak ketiak be. Belecak ketiak. Panasnya lagi kalau kita catering tu nak set up meja, set up pinggan kerusi apa semua kan. Penat kan? Betul tak? Okay? Alright. So tapi bila kata tengok senangnya RM2,000 buat dalam masak. So kata macam why not kita continue je lah sebab duit tu senang. Kan? So ini adalah progres Kak Tin bersama Mama Sak pada tahun 2019 ni. Kak Tin consider tahun pertama Kak Tin lah. Sale lebih kurang RM943,000. Korang tahu tak? Sepanjang Kak Tin meniaga lunch, food and catering, Kak Tin tak pernah buat jualan sampai RM900,000. Tapi Kak Tin meniaga dengan Mama Sak, Kak Tin boleh buat sampai RM943,000. Tahun pertama. Tahun yang kedua RM5,000,000. Tahun yang kedua RM5,000,000. Okay. Yang ni. Nampak tak yang sekarang ni? Sekejap. Kita tengok nampak dah. Tahun pertama Kak Tin boleh buat sampai RM943,000. Okay. RM943,000. Okay. RM43,000 sales. Okay. Tahun kedua RM5,000,000. Okay. Tahun ketiga sekarang kita dah on track nak hampir RM3,000,000 dah. Kata target at least kita boleh closing RM10,000,000 lah tahun ni. RM10,000,000 lah at least tahun ni. Amin. RM10,000,000 insyaAllah. Boleh kan? Okay. Orang ada 100 lebih dalam ni. Setakat nak RM10,000,000 tu apalah sangat kan? Seorang RM1,000,000 lah. Apa ada masalah sangat kan? Kita nak RM10,000,000 je kan? Okay. So ini adalah progress. You all bayangkan you all kena ingat Kak Tin yang dahulu tu. Kak Tin yang makcik ada anak kecil tu. Kak Tin boleh, kenapa bukan korang kan? Kenapa korang tak boleh pula kan? Okay, so ini antara momen-momen awal-awal lah Kak Tin bersama Mama Sab. Inilah founder comel kita, Mama Sabrina kan? Okay, sebelah sini Mama Sabrina, ini Kak Tin. Okay, momen-momen waktu ni Mama Sab datang rumah Kak Tin. Okay, ini waktu Kak Tin hit master stokis. Kak Tin suka nak share dengan you all You all boleh dengar . Kita nak ucapkan tahniah untuk Mimi dengan Kak Tin officially dah naik master stoki. Antara kenangan Kak Tin bersama Mama Sak lah. Okay, so sebelum PKP punya cerita ya guys sebelum PKP punya cerita. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita buat, okay, coaching, offline kita buat kan.
Ini antara taklimat yang kata pernah buat di Johor, Pasir Gudang. Walaupun kata duduk Banting waktu tu, kata pun pernah buat juga taklimat bisnes di Pasir Gudang. Ini semua cerita sebelum PKP, eh. Rindu sangat kan? Okay. Alright. Waktu lockdown hari tu, mari kita nak cerita betapa dahsyatnya lockdown kan? Walaupun lockdown, you all kena tahu, 2020 adalah tahun lockdown. Bila tahun lockdown ni, banyak bisnes collapse. Banyak bisnes tak boleh berniaga. Tapi you all tengok macam mana memasak. Ini rumah rumah mertua Kak Tin waktu ni. Penuh rumah waktu ni lockdown eh. Sampai kita nak bawa stok-stok ni pergi Johor waktu ni. Bawa meja pun tu selit-selit tu. Waktu ni, penuh rumah. Ke sini. Ni 2020 punya cerita. Membawa ke atas. Tak tidur malam Kak Tin, tak menangis selama ni kau benda-benda ni. Tapi alhamdulillah dia satu pengalaman yang best untuk Kak Tin bagi. Bagi Kak Tin lah. Siap, kita siap sewa lori waktu tu. Waktu tu Johor tak ada outlet lagi. Waktu tu Johor tak ada cawangan. So kita memang terpaksa bawa item daripada Selangor pergi ke Johor. Okay guys, ini road tour tim Kak Tin dan tim Kak Elmi ke Selatan. Item frozen, item kering barang-barang raya untuk anak-anak Johor, anak-anak Negeri Sembilan, anak-anak Melaka. So lori nak jalan dah, insyaAllah. Ni antara usaha tim Kak Tin dan tim Ernie untuk membantu korang semua senang buat sale, senang dapatkan stok, okay? Settle dah. Jumpa kat Selatan nanti. Ernie tu Kak Tin punya leader So alhamdulillah. Ini Kak Tin sudah share. Yang kat live okay ke tak okay? Masih. Boleh tak bantu Kak Tin? Kita share lagi live ni. Kita share live ni supaya ramai orang yang supaya ramai orang dapat inspirasi dekat sini. Sebab Kak Tin nak sangat ramai orang nampak benda ni supaya diorang rasa ada hope, ada harapan. Sebenarnya masih lagi ada harapan untuk kita improve diri kita, improve kehidupan kita. Kan? Okay? So inilah Kak Tin yang dahulu, 2018. Rumah flat Kak Tin tu ni waktu nak pindah sempat ambil gambar sekejap. Okay? Share at least 10 group ke, at least kita nak ramai orang boleh nampak lah. Sebenarnya masih lagi ada cara untuk kita berjaya. Masih lagi ada method untuk kita capai apa yang kita nak capai. Tak semestinya kita habis kat sini, itu je lah kisah hidup kita. Tidak eh. Okay. So 2018, itulah rumah Kak Tin, rumah flat. Okay. 2020 Kak Tin upgrade kondo. Tapi waktu ni waktu COVID, duduk kondo ni orang susah nak datang rumah. Lepas tu parking limited. Jiran pun anak kita ni, dah lah anak kampung kan. Anak Kak Tin ni yang asal duduk kampung je. Duk teriak sana sini, kadang jiran marah, bising-bising. So, punya geram, kita upgrade rumah lembut. Ya, alhamdulillah lah eh. Ini semua jenis Kak Tin bersama Mama Sap dan semua ni hasil Mama Sap. Hasil income Mama Sap. Tak ada satu pun dalam ni yang Kak Tin gunakan daripada duit lain, semuanya duit Mama Sap. Okay? Alright. You all nampak tak tadi? Ini rumah flat yang Kak Tin sewa waktu Kak Tin catering yang lunchbox tu. Kak Tin sewa satu rumah belah bawah eh. Rumah Kak Tin rumah atas. Kak Tin sewa belah bawah waktu tu untuk buat dapat periuk-periuk belanga kat belakang ni. Periuk-periuk mana ni? Periuk-periuk belanga belakang ni. Periuk-periuk catering lah zaman ni dulu. Okay, so bila Kak Tin dah shutdown tu, rumah ni Kak Tin jadikan tempat training. Waktu tu training tak ada kipas, tak ada aircon, pakai kipas je. Kan? Tapi alhamdulillah sekarang rumah Kak Tin yang 3 tingkat tu bawah ni memang Kak Tin gunakan untuk buat training. Ini cerita sebelum COVID ya. Ini cerita sebelum COVID. Okay, sebelum COVID memang kita akan ada sesi training offline macam ni. Memang Kak Tin invite, datanglah rumah. Tak kisah kat waktu ni, ini duduk Penang, Nadia duduk Penang. Ini Banting, Johor, tu duduk Ledang. Lepas tu ada yang duduk Muar ni, duduk Muar. Penang ni jauh datang. Tidur rumah Kak Tin. Sebab Kak Tin rumah ada banyak bilik, memang Kak Tin sediakan katil, tilam, bantal apa semua. Boleh tidur rumah Kak Tin untuk kita training. Ini lepas sebelum COVID ni cerita lah. InsyaAllah lepas COVID pun kita akan buat lagi, okay? Kan kita kata bila kita tahu nilai kita, insyaAllah kita boleh evolve. Setiap manusia bernilai ya sayang. Setiap manusia bernilai. Okay, mari kita tengok seterusnya. Okay. Kak Tin sebenarnya, Kak Tin minta maaf kalau apa yang Kak Tin nak cakap ni nanti akan mengecikkan hati beberapa orang. Tapi Kak Tin minta maaf, tak ada niat lain. Kak Tin just nak share journey Kak Tin. Waktu Kak Tin duduk rumah flat dulu, duduk rumah flat ni tak hina ya sayang. Tak hina pun. Tapi Kak Tin sebagai seorang wanita, sebagai seorang mak, Kak Tin selalu tengok gambar anak Kak Tin. Kak Tin selalu tengok sampai bila anak aku nak main takat ni je. Nak main takat pintu tu je. Takat pintu tu je tempat mainan dia. Sampai bila? Kan? Sampai bila dia nak main takat tu je?
Nak bagi dia, takkan nak bagi dia main kat koridor, takkan nak bagi dia main kat tangga, main kat bawah, kat dekat luar kita tak nampak kan. Okey, kata selalu Tok Gamal ni kata-kata je diri kata, sampai bila? Sampai bila anak kata nak macam ni? Dan sebab Mama Sab, Alhamdulillah belah kanan ni, inilah gambar rumah Kak Tin sekarang bersama anak Kak Tin. Ada space diorang sendiri, diorang ada tempat diorang nak main, ada pool Kak Tin boleh sewa untuk mandi-mandi. Anak Kak Tin tiga orang ya, lelaki. Okay, Kak Tin dah kahwin ni guys, jangan kata tak kahwin lagi. Kak Tin dah kahwin. Okay, ni gambar ni. Kak Tin minta maaf kan kalau sharing Kak Tin ni mengusik, membuat korang terasa hati. Kak Tin minta maaf, ada cara, tak ada benda lain, Kak Tin just nak share je ni Kak Tin. Kata always akan tanya, dan Kak Tin percaya ramai orang ni akan terdetik benda yang sama. Dia kata suka ayat Nelson Mandela ni, ending poverty is not an act of charity but it's an act of justice. Inilah kami dalam Mama Sab yang kami perjuangkan. Kenapa kita orang bagi, kenapa kita orang ni, kenapa Mama Sab ni bagi kita meniaga ni free? Kenapa Mama Sab tak kenakan apa-apa bayaran? Kenapa Mama Sab tak ambil duit kita? Kenapa Mama Sab tak kenakan yuran komitmen ke apa ke? Kenapa tak ada? Kenapa Mama Sab buat training tak pernah minta kita bayar yuran ilmu ke? Kenapa tak ada? Satu je, sebab Mama Sab ni, ending poverty ni, Mama Sab nak sebaik, seboleh-bolehnya kita orang dalam Mama Sab Warrior ni, kita nak share kebahagiaan ni. Sebab kita percaya kebahagiaan ni adalah keadilan. Semua orang layak untuk bahagia dan kaya. Kita orang percaya kat situ. Semua orang layak, kaya dan bahagia. Dan ini misi kita dekat dalam Mama Sab. That's why kita tak minta, kita tak kenakan bayaran, kita tak minta duit. Kita just nak you bagi peluang kat diri you, break pattern dan cuba. Cuba, okay? Alright, ingat tau, keluar daripada kemiskinan ni bukan satu benda yang charity, bukan satu benda yang kebajikan, tapi dia keadilan. Sebab semua orang layak untuk kaya. Siapa sini percaya? Siapa kat sini percaya dia layak kaya, dia layak bahagia? Boleh tak komen? Saya yakin, saya percaya, saya layak kaya dan saya layak bahagia. Boleh tak komen guys? Boleh tak komen? Korang boleh tak komen? Test. Masih bersama dengan Kak T lagi? Line kata tak okey? Ke nak nangis-nangis dah? Dia nangis-nangis ke? Janganlah nangis. Kita tak ada nangis lagi ni. InsyaAllah tak ada nangis-nangis. Siapa kat sini percaya dia layak kaya dan dia layak bahagia? Boleh tak komen sikit guys? Lain kata tak okey ke sebab kata tak nampak. Ah, okey, naik dah. Alright, saya layak kaya. Saya yakin dan percaya kan? Alhamdulillah, insyaAllah. Okay? Dan, korang tengok kan Kak Tin cakap kan? Sekejap Kak Tin nak tunjuk balik rumah Kak Tin tadi. You all nampak tak rumah Kak Tin yang rumah flat ni? Waktu ni sewa RM300.5 tau. Kak Tin tak mampu tau nak bayar. Waktu memang Kak Tin tak mampu nak bayar. Walaupun sewa RM350, waktu kita orang baru-baru pindah banting, belum start niaga lunchbox lah kan? Sebelum start niaga catering semua tu, Kak Tin memang tak mampu nak bayar. Sebelum Mama Sab lah. Okay? Tak mampu nak bayar RM350 sebulan sewa. So apa Kak Tin buat? Bilik belakang ni Kak Tin sewakan dekat adik lelaki Kak Tin. Kak Tin sewakan dekat adik lelaki Kak Tin. Kak Tin cakap dengan adik lelaki Kak Tin, kau bayar separuh, aku bayar separuh. Dia api, dia air, tong-tong. Aku separuh, kau separuh. Okay? Dan bilik tu ada tiga je. Rumah ni ada tiga je bilik. So belakang dah sewakan dekat adik. Kak Tin duduk master bedroom. So bilik tengah ni bilik tengah. Bilik tengah ni duduk bilik bapak Kak Tin. Kan kata bapak Kak Tin sakit kan? Okay? Bapak Kak Tin punya bilik tempat dia nak rehat-rehat kan? Tempat bilik dia. So Kak Tin anak beranak, Kak Tin lima beranak, inilah bilik Kak Tin. Kalau you all nampak ni, Kak Tin share dengan you all. Kak Tin tak malu untuk share sebab Kak Tin rasa, Kak Tin percaya you all yang tengok live Kak Tin malam ni, you all pun nak apa yang Kak Tin ada hari ni. You all pun nak capai apa yang Kak Tin capai hari ni. Dan Kak Tin nak share dengan you, benda tu tak mustahil. You boleh. Okay, you kena percaya you boleh. You kena percaya you boleh. Sebab Kak Tin tunjuk siapa Kak Tin yang dahulu. Kak Tin tunjuk siapa Kak Tin yang dahulu. Okay? So ini rumah Kak Tin dahulu. Inilah bilik master bedroom. Okay? Ni anak sulung. Kenapa tak pakai baju? Sebab bilik tak ada aircon. Panas. Okay? Kenapa baju lengan pendek, seluar pendek? Sebab bilik tak ada aircon. Panas kan? Waktu ni anak Kak Tin kecil lahir. So, you all nampak eh? Anak Kak Tin sulung tidur sini. Kak Tin sini. Suami Kak Tin tidur mana agak-agak gitu eh? Suami Kak Tin tidur mana lah agak gitu kan? Okay. So anak Kak Tin dulu tak ada bilik diorang sendiri, tak ada tempat mainan diorang. Tempat mainan diorang tu lah tadi ruang tamu tadi tu kan. So Alhamdulillah inilah rumah, bilik anak Kak Tin sekarang. Bilik anak Kak Tin sekarang, dia ada ruang mainan dia, ada ruang tempat nak tengok kartun dia, ada katil dia besar, puas, ada toilet dia sendiri. Kak Tin percaya semua orang kat sini nak juga benda yang sama. Betul tak? Siapa kat sini tak nak? Semua orang nak. Siapa nak?
perubahan ni. Kalau you all nak kat, boleh tak you all bantu kat kita share live ni. Kita share live ni lagi. Kita share lagi. Sebab kita nak, kalau boleh, kata nak ramai orang nampak peluang ni. Sebab PKP ni ramai orang macam hilang harapan. Ramai orang macam dah hilang arah tuju. Macam aku dah tak boleh buat apa-apa dah PKP, COVID sampai 31 Disember ni. Macam dah tak tahu dah kerja tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh kan. Kata tak nak. Kita nak kalau boleh, ada cara ni. So, boleh tak kita share live ni? Kita share live ni, okay? Supaya ramai orang nampak impak ni. Ada cara dia. Okay, bukan bunuh diri penyelesaiannya. Masih lagi ada harapan. Masih lagi ada harapan. Okay? Kata tunjuk kata yang dahulu supaya you all nampak. Alright? Kalau you all nampak quotes yang Kak Tim bagi tu kan. When in doubt. Okay? When in doubt. Bila kita dalam kesaksian. Bila kita dalam, boleh ke eh? Kita dalam keadaan yang 50-50. Boleh ke eh? Boleh ke eh? Ya ke? Ya ke? Ha, kan? Boleh ke? Ya ke? Ya ke? Pilihlah untuk berubah. Pilihlah untuk choose change. Pilihlah untuk berubah. Bila you dalam keadaan sanksi, you was-was, jangan pilih selesa. Tapi pilih perubahan. Okay? Alright. Dan Kak Teh percaya. Okay? The only love kan that I really believe is in a mother's love for her children. Kak Teh sangat percaya. You all mak-mak, even bapak-bapak dalam ni pun. Mak-mak dan bapak-bapak dalam life Kak Teh ni pun. Korang mesti nakkan yang terbaik untuk anak korang. Betul tak? Yang terbaik. Kalau sekolah tu sekolah yang paling terbaik. Kalau hospital tu hospital yang paling terbaik. Katil paling mahal. Kita semua nak yang terbaik, terbaik, terbaik untuk anak-anak kita. Betul tak? Dan sayang, kita ni hidup dalam dunia. Dunia yang realiti tau. Kita bukan duduk zaman hutan, zaman takzen. Pakai daun boleh settle masalah. Sekarang ni kita duduk dalam zaman yang everything perlukan duit. So bila kita nak yang terbaik, 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 memang kita kena cari apa jalan untuk kita dapatkan keuangan yang bagus. So ini antara hasil yang Kak Ting gunakan daripada Mama Sap. Okay, waktu ni tahun 2019 Kak Ting bayar, dia masuk 2020. Tapi itulah sebabkan COVID sempat sekolah 2 bulan je. Lepas tu kan sekolah tutup dan sebagainya, PDPR je lah. Tapi nampak tak yuran sekarang? Dan Kak Ting dimaklumkan sekarang ni Little Khaled yuran dia 1,008. Zaman Kak Ting tu 1,500. Sekarang 1,008 Kak Ting dengar. Dahsyat tak dahsyat? Inflasi. Inflasi keuangan. You dah ready ke? Lagi 5 tahun. You cuba check umur anak you sekarang. Siapa ada anak, cuba you check umur anak you sekarang. Siapa ada anak, cuba you check umur anak you sekarang. You dah ready ke dengan inflasi kos pendidikan, kos perubatan, peningkatan sangat dahsyat. Okay? Tak sampai setahun naik dah. Hampir 500 naik. 1,800 sekarang punya kos. Kan? Alright? Okay. Dan Kak Teh sangat-sangat percaya anak ni dia tanggungjawab. Dia adalah amanah. Anak bukan investment. Inilah anak Kak Teh. 3 orang. Suhail, Salman, Atik. Anak Kak Teh rapat-rapat tau korang. Yang sekarang ni lah. Sekarang umur diorang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Yang Atik ni anak Mama Sap Kak Teh panggil. Sebab dia lahir umur dia 7 bulan tadi tu Kak Teh cuai Mama Sap. So ini antara insurans yang Kak Teh bayar lamsam terus untuk 3 orang anak. Okay, Alhamdulillah. Okay. Dia kata, Zat, percayalah. Korang semua mesti nak macam ni juga. Tak ada mak yang tak nak. Semua mak nak anak dia secure. Secure pendidikan, secure perubatan. Semua mak nak. Semua ayah pun nak. Dia kata nak tunjuk dengan korang. Ada jalannya. Ada jalannya. Ada jalannya. Okay? Percaya. Alright? So, kan tadi kata cakap dengan korang. Suami kata tidur mana? Korang nampak tak bantal buruk ujung kat tepi dinding? Ni, ujung tepi ni. Nampak tak kesa kat tu? Keluar tak kesa kat Tim? Yang kat hujung dinding penjuru ni, keluar kesa kat Tim. Inilah tempat suami kata tidur dulu lantai. Dulu mana muat master bedroom rumah flat ke kecil. Kata Queen, anak 3 orang penuh dah. Anak kata yang kecil ni mana mahu tidur dalam baby cot. Dia nak tidur dengan abang-abang dia. So nampak? Suami kata tidur lantai. Dan Alhamdulillah, inilah bilik kata sekarang. Ni bilik kata sekarang. Kata tunjuk dengan you dulu dan sekarang kat Tim. Inilah ruang Kak Teh kerja. Kak Teh tengah buat live ni. Inilah ni kat ruang ni. Ini ruangnya. Ada Kak Teh kat sendiri. Ini adalah alat piasan. Alat piasan kat sini. Tak tahulah tadi dia nak jogging ya. Kan? Alright? Dan Kak Teh percaya takdir kita bukan kebetulan. Takdir. Destiny adalah takdir. Takdir kita bukan kebetulan. Chance ni kebetulan bukan. Okay? Tapi ianya adalah tentang pilihan. Pilihan. Takdir kita pilih. Dan benda tu bukan sesuatu yang you boleh tunggu. You boleh delay. Nantilah. Tengok dululah. Bukan.
Tapi takdir you adalah pilihan you yang mana you kena capai. You boleh capai. You boleh capai. Besok kata nak tolonglah share lagi supaya ramai orang dapat ada lagi jalan, ada lagi cara jalan untuk keluar. Ada lagi. Jangan putus harapan. Masih lagi ada. Okay? Alright? Okay. Dalam memasak, kita bukan nak you meniaga sembrono eh. Mama founder kita memang ajar kita meniaga ikut undang-undang. Kita ada, kita memang kena bayar zakat, ada declare cukai, kena bayar KWSP, dan KWSP kita memang tak ada submit untuk majikan eh. Kau nampak? Ni untuk simpanan majikan. Memang tak ada submit untuk employer lah. Kita bayar untuk kita diri kita sendiri lah kan. Okay, lembaga hasil ni kalau you tengok pun 7 Julai. Baru bayar untuk tahun taksiran 2020 aja. Okay, dan bayaran zakat. Amount kat dia tutup lah. Tak payahlah nak tunjuk amount kan. So kalau you join kita dalam Mamasak ni sebab kita nak you develop company. Dan diri you lah of course. Kita nak you develop company and diri you. So kita nak ajar you meniaga dengan betul. Ikut undang-undang. Okay, sebab kalau you tak ikut undang-undang, nanti itu yang apa, itu yang ranak bisnes. Tak sustain. Kita nak bisnes yang sustain. Nak sustain ikut undang-undang. Zakat, cukai, dan KWSP wajib bayar. Ini memang Mamasak tekankan. Okay? Right. Usaha takkan menipu hasil. Okay? So, you boleh nampak ini antara commission yang Kak Tin dapat dalam Mamasak. Okay, ranking income Kak Tin dalam Mamasak. Kak Tin antara yang top 10 lah. Income yang paling tinggi dalam Mamasak ni. Social FMB tu nama company kan? So, pendapatan. Nah, ini yang you nak tahu kan, Kak Tin. Cerita berapa dapat tu? Mesti berapa dapat tu kan? Berapa dapat tu? Alhamdulillah, tahun pertama Kak Tin join dah lebih kurang RM47,000. Tahun kedua bersih sayang, ni semua bersih. Commission yang income yang memang dapat yang on hand dengan masuk bank tu tadi. On hand yang masuk bank tu. Okay, on hand and masuk bank. Okay, RM47,000. Tahun pertama, tahun kedua RM291,000, tahun ketiga sekarang ni lah setakat bulan 6. Setakat bulan 6 RM166,000 bersih. Alhamdulillah. Okey. Akhir kata, kan? Akhir kata, okey, daripada kata tak cuba confirm tak dapat. Kalau you tak cuba hari ni dah memang confirm you tak dapat apa-apa. Confirm tak dapat. Kalau you tak cuba untuk join Mamasak hari ni, you confirm tak dapat apa pun yang Kak Tin share tadi. Confirm tak dapat lah. Okay? Tapi kalau you cuba, ada kemungkinan you dapat. Kemungkinan is there. Dan mungkin dapat itu adalah RM10,000 lebih baik daripada confirm tak dapat apa-apa. Okay? Lagi comfort, lagi baik daripada tak dapat apa-apa. At least ada probability. Okay? Alright? Last but not least, inilah founder kesayangan kita, Mama Sabrina. Penuh kebahagiaan. Kata kalau tengok gambar ni, kata saya nak nangis. Sebab Mama Sab adalah founder yang sangat luar biasa. Baik kata, tak cakap pun nak nangis dah ni. Kan? Perjuangan dia sangat dahsyat. Pengorbanan dia sangat dahsyat. Dia sediakan platform ni sangat luar biasa untuk kita semua. That's why dia deserve untuk dapat apa yang dia nak. You all tengok income kata yang hampir 500,000 tu. 1 sen Mama Sab tak pernah minta kata duit. Tak pernah paksa Kak Tin ambil stok. Marah lagi ada. Tak pernah paksa Kak Tin ambil stok. Ambil lah. Tak pernah. Marah lagi ada lah. Okay? Tak pernah kenakan Kak Tin apa-apa bayaran, yuran. Tak ada. Malah mengajar Kak Tin sangat dahsyat. Mama sangat cukup-cukup jaga Kak Tin. Kalau Kak Tin buat salah, dia akan pasti akan tegur. Kak Tin kenapa tetap-tetap? Dia pasti akan tegur. Okay? Dan Kak Tin sangat-sangat bersyukur dengan founder yang sangat luar biasa. Okay? Dan sebelah tu adalah Kak Ernie, comel-comel tu. Itu adalah leader Kak Tin dalam Mamasak. Kak Ernie adalah antara orang yang selalu bersama dengan Kak Tin. Kalau Kak Tin down ke apa, dia memang sentiasa ada lah. Okay, dengan Kak Tin. Alhamdulillah, Kak Tin sangat happy dengan dua orang insan yang bagi Kak Tin satu rahmat untuk Kak Tin. Mama Sabrina dan Kak Ernie. Okay. Dan inilah pasukan kita, Superish Fighters. Siapa dah excited nak join kami? Siapa yang dah excited nak bersama? Oh, saya nak ajar Superish Fighters, saya nak. Kan? Siapa yang dah excited nak bersama? Kan? Siapa yang dah excited nak bersama kami? Inilah barisan-barisan leader dan pasukan yang ada dalam kami kan? Adalah tim Superish Fighters. Alhamdulillah. Muka-muka happy, bahagia. Dan sayang, yang berkumpul-kumpul ni sebelum PKP ya. Sebelum PKP. Jangan ingat, bila boleh berkumpul ni? Kan? Siapa nak join Superish Fighters? Meh, tak ada nak tunjuk cara. Macam mana nak bermula? Simple je. Alah, dulu kena buat video guys. Dulu kena buat video. Sekarang tak payah. Tak payah buat video pun. Okay. Pendaftaran adalah percuma sahaja seumur hidup. Okay. So habis live ni, you all boleh terus pergi dekat leader you all masing-masing. Okay. Siapa yang invite you all masuk live ni?
Ataupun you all boleh klik link WhatsApp dekat atas. You all tengok live ni ada orang share kan, ada link WhatsApp kan. Okay, you klik link WhatsApp dekat atas ataupun you WhatsApp balik. Okay, you WhatsApp balik apa leader yang invite you masuk live ni, then you bagi detail ni. Okay, sebab kenapa kita perlukan detail ni? Sebab kita kan bagi you meniaga percuma. So kita tak naklah salah orang kan, kita tak naklah ada scammer dalam team kita. So memang kena bagi dokumen dan nama-nama dan maklumat yang kita perlukan. Okay, alright. So bila you dah register, kita akan proceed ke kelas training kita. Kita akan bagilah semua material, gambar, nota, modul. Dan untuk siapa yang daftar malam ni juga, yang daftar malam ni juga bagi full lengkap dokumen. Full lengkap dokumen, Kak Tin akan bagi extra modul. Modul setup home based online business. Modul ni you all akan dapat secara online. Kak Tin akan bagi, you all boleh print. Siap video penerangan. Dan modul ni you boleh gunakan untuk diri you sendiri ataupun you nak ajar orang ke, you nak bagi orang ke, sekat hati you lah. Okay. So siapa yang daftar malam ni saja, yang daftar malam ni full lengkap dia punya maklumat. Dokumen dia semua lengkap. Kak Tin akan bagi extra modul ni. Modul setup home based online business. Khas untuk you all yang daftar malam ni. Okay. So last but not least, itu sahaja daripada Kak Tin. Okay, alhamdulillah. Berapa jam kita live sebenarnya ni? Lama juga, hampir 2 jam kita punya sesi. Minta maaf Kak Tin ambil masa you all lama. Kak Tin harap perkongsian Kak Tin malam ni at least berdapat bagi you all inspirasi. Minta maaf kalau Kak Tin terlampau ambil masa you all kan. Okay, so Kak Tin itu sajalah live kita malam ni. Kita sambung dekat group support kita, okay. Kita sambung. Jangan lupa lengkapkan pendaftaran. Okay. So akhir kata daripada Kak Tin, salam sayang. Kak Tin minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang Kak Tin guna mengguras hati you all. Kalau ada perkataan-perkataan Kak Tin tu buat you all kecil hati, Kak Tin minta maaf, tak ada niat lain. Kak Tin hanya nak tunjuk yang masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Okay. Jangan putus harapan. Masih ada harapan. It just you kena berani saja. Beranikan diri. Okay. It's not or never. Masih lagi ada harapan. Okay. Jangan give up tau. Jangan give up. Keep fighting. Keep fighting. Okay. Love you guys. Thank you so much. Terima kasih banyak.